Hai sahabat Jemplok, kembali lagi sama gue Antoni Saputra. Hari ini masih di daerah Bandung. Dulu gue pernah sempat main dan gerbek tempat ini. Tapi sekarang udah jauh makin lebih banyak lagi koleksi dari ikannya Om Asep. Kita langsung cari Om Asepnya. Halo Om. Halo bro, apa kabar? Baik Om. Ini kok jadi banyak banget begini Om? Iya. Soalnya ada dua pasang yang tiba-tiba ini kan kemarin udah pairing. Siap. Terus akhirnya ya dia berhasil ini sih berkembang biak sih. Okay. Jadi mau nggak mau. Jadi banyak tanknya. Sama ada beberapa ikan yang baru juga. Yang baru. Ini tuh jadi padat banget loh tempatnya ya Om. Iya. Nah aku mulai dari ujung sini lagi deh Om. Siap. Nah izin. Kalau di sini itu ada apa nih Om? Red spot butulatus. Apa? Red spot butulatus. Red spot butulatus. Iya. Jadi kalau omnya, Om Asep ini lebih fokus ke American ya? Iya, American Cichlid. American Cichlid. Nah ini, kalau ini udah nge-pair deh Om? Udah, ini udah sempet bertelur beberapa kali. Oke. Hasil dari anakan yang ini? Ada ini. Oh yang ini? Ini yang masih kecil. Ini yang udah agak gede. Oke, ini sekali beranak sebanyak ini Om? Iya, bisa lebih sih. Bisa lebih lagi? Wow, tergantung ukuran dari betinanya sama udah berapa matang usia betinanya. Oke. Okay. Nah, kalau kayak begini ada perlu diistirahatin enggak sih indukannya Om atau dia produksi terus? Dia produksi terus. Hampir kalau rata-rata sih 3 minggu sekali sampai 1 bulan sekali. Jadi mesin ATM ya. Keren banget nih. Ini lagi di stop sekarang karena udah enggak ada tempat. Oh, lagi di stop sekarang. Stopnya di KB. Enggak. Jadi kemarin sebetulnya baru banget bertelur. Siap. Kemarin sama saya biarin aja telurnya, jadi dimakan lagi sama betinanya. Oh, dimakan lagi sama dia. Nah, kayak gini mempengaruhi enggak sih Om kalau water change atau apa bisa pecah pair atau apa? Enggak ya. Water change enggak. Aman semua ya? Aman. Jadi lebih gampang kalau udah sekali pair udah produksi terus ya? Iya, betul. Nah, kita mau tanya nih Om. Ini kan udah berapa kali pindah tank juga kan soalnya kan? Oh iya. Mereka masih tetap pairing. Tetap pairing? Iya. Nah, izin Om. Ini cuma range atau kurang lebih aja ya Om? Iya. Kalau misalkan untuk indukan yang seperti ini di range harga berapa sih Om? Kalau udah, ini kan ukurannya udah lumayan besar ya. Siap. Sama udah, istilahnya kalau udah orang-orang yang breeding suka bilangnya udah lulus gesek lah. Udah produktif. Oh, siap. Jadi apa indukan produktif? Uh-huh. Dulu sih sempat ada yang punya. Siap. Ditawar 6 juta sepasang. Pake jantannya aja. Oh, jantannya aja 6 juta. Iya. Betina biasa lebih mahal. Betina enggak juga sih. Biasanya tergantung ya kalau misalkan betinanya memang apa istilahnya memang rajin nelur terus sama gennya bagus juga. Okay. Ya bisa pengaruh harga juga. Bisa masuk harga mahal juga. Berarti ini udah satu mio, satu tank. Siami. Nah, izin. Lanjut ke sebelahnya, Om. Itu ada apa lagi tuh, Om? Yang ini kan yang lumayan populer sih di kalangan cichlid ya, pencinta cichlid. Oke. Okay. Ini Vieja sinspilum. Apa? Vieja sinspilum. Vieja sinspilum. Tuh. Oke. Okay. Nah, itu betinanya Red Devil. Red Devil? Red Devil yang biasa kita lihat di toko-toko umum itu? Iya, betul. Ini kawin silang namanya? Kawin silang. Nanti bisa menghasilkan apa kalau begini? Kalau misalkan gennya bagus, ini bisa jadi perot. Oh, jadi hasil perot? Iya, perot. Kalau perot sama perot, tetap perot. Kalau cuman katanya pada bilang sih, bagusnya sinspilum sama Red Devil. Jadi perotnya bagus. Perotnya hasilnya merah, jenong gitu? Iya, betul. Wah, ini aku baru dapat lagi ilmunya ternyata. Ada rumus-rumusnya ya untuk menciptakan segala sesuatunya. Jadi jenis A, jenis B, jadi apa gitu. Betul, betul. Apalagi kalau udah yang main lohannya kan sampai beberapa jenis itu digabung-gabung. Oh. Jadi lohannya ada yang begini, ada yang begitu, hasilnya beda-beda kan. Oh, jadi variatif ya? Hah? Jadi banyak variasinya. Betul, banyak variasinya. Wah. Keren. Ini salah satu apa? Cikal bakal lohan ini, sinspilum ini. Oh, cikal bakal lohan tuh dari ini. Iya. Ada gen ininya, darah ininya. Keren, keren, keren. Nah, kalau di bawahnya itu Om, ada apa Om? Ini lagi saya single tangin karena lumayan agresif kan ya. Uh-huh. Ini Parachromis dovi. Parachromis dovi. Parachromis dovi. Atau yang banyakkan orang terkenal itu Wolf Cichlid. Wolf Cichlid. Berarti ini galak nih Om? Galak dan bisa besar. Galak dan bisa besar, sahabat Jemplok. Bos, aku agak kesulitan untuk mencari hobi-hobi cichlid.
ujung-ujungnya balik belajar ke Om Asep lagi. Karena mungkin banyak silent hobbies. Silent hobbies ya, Om. Karena tempatnya Om Asep lengkap dan juga sudah berhasil breed, berarti udah banyak banget pengalamannya untuk kita bisa izin belajar-belajar sama Om Asep. Kayak beginian Om jual masih udah begini banyak, Om? Mau nggak mau kemarin ya dijual juga sih akhirnya sih. Anakannya. Biasa kalau misalkan teman-teman ada yang mau coba-coba beli anakan dari Om Asep di mana, Om? Bisa langsung hubungi saya. Di WA yang... Di WA, tadi atau kadang di WA. Facebook. Facebooknya apa, Om? Asep Purnawan. Oh, Instagram. Siap. Secret Warrior. Oh, Instagramnya Secret Warrior. Siap, kalau gitu aku mau izin lihat yang selanjutnya, Om. Boleh, silakan. Wah, ini yang keren banget sih, udah gede-gede banget. Amerikannya. Iya. Ini sama nggak sih sama yang kayak di ujung, Om? Ini beda, ini Bukorti. Oh, ini Bukorti? Yang dulu waktu Om datang sini pertama kali itu yang kuning di sana sepasang di pojok. Oh, oke. Okay. Ini kan udah beberapa kali bertelur. Iya. Akhirnya tapi kemarin waktu saya stop, pasangannya saya pisahin kan, saya okay. Pompeng, malah mati, dihajar sama yang lain. Sayang sekali, padahal udah produksi ya, Om ya? Udah produksi, produktif banget. Kalau ini nggak bisa disilang-silang lagi sama yang lain? Bisa aja, cuman saya belum pernah. Oh, belum pernah. Karena kan kalau kita silang dengan yang lain kan, ini kan belum pernah disilang sama sekali sama orang lain tuh. Siap. Kita belum tahu hasilnya tuh bakal jadi seperti apa. Oke. Okay. Nah, itu kan nanti bakal, apa istilahnya, makan waktu dan makan tempat lagi kan. Siap. Karena kita belum tahu jadinya bagus atau enggak gitu. Oh iya. Baru kelihatan kalau udah lumayan gede ikannya, baru kelihatan. Jadi kalau butuh waktu lagi yang panjang ya. Iya, kalau sesama jenis kan kita udah tahu pasti anaknya itu hasilnya. Pasti bagus gitu ya. Iya. Nah, ini baru nih kayaknya, Om. Ini tadinya di tank ini. Oh, yang sendiri ya? Sama Barka dulu di sini. Masih kecil dong berarti dulu? Dulu lebih kecil dari ini dikit lah. Okay. Ada putih. Ini Maska Heros Argantea. Maska Heros Argantea. Bagus banget ya kalau kita main American Secret gini-gini gede ya. Iya. Padat. Aku sih baru American Secret baru main-main yang kayak Pibas termasuk ya, Om? Pibas masuk. Discus? Discus masuk. Cuma itu aja, sisanya African Secret. Itu pun nggak gede-gede African Secretku. Susah gede, Om? Harus dipuspakan mungkin ya. Dipuspakan, habis itu suka hilang. Makin sedikit, makin lama, Om. Secretku. Waduh. Makanya kesini mau belajar sama Om Asep. Siap. Kalau untuk American Secret, itu kanibalnya tinggi nggak sih, Om? Apanya? Kanibalnya, memakan sesama atau saling bully? Kalau saling bully sih bisa terjadi ya. Siap. Apalagi kalau misalkan kita masukin tiba-tiba ada satu ikan yang baru ke dalam tank yang lama, biasanya itu ya kurang lebih pasti akan kena bully. Oke. Kecuali kalau misalkan agak kecil ikannya, biasanya suka, dan secretnya, American secretnya lumayan gede, biasanya nggak terlalu dianggap. Oh. Dibiarin gitu. Tapi nggak mematikan ya? Nah, kalau yang kau udah ngebully itu bisa sampai mematikan, tapi kalau dia udah ketemu yang dibully, ya misalnya yang mungkin yang ukurannya mendekati gitu, dia merasa tersaingi ya, teritorinya, dia bisa bully sampai mati sih. Oke. Okay. Jadi emang perlu waktu buat mereka sampai bisa akur. Adaptasinya itu ya. Iya, adaptasinya. Oke. Okay. Nah, kalau ini di sini ada apa aja nih, Om? Aku izin. Karena di sini tanknya sudah banyak banget berubah. Iya, betul. Udah ada yang keluar masuk ikan. Mantap. Nah, kalau yang paling rare di sini apa nih, Om? Ini sih yang jarangnya Bukorti ini. Bukorti? Yang ukuran dan sebagus ini warnanya. Oke. Okay. Rata-rata banyak kan orang agak kusam warnanya gelap. Oh, ini stabil naik banget ya? Ini belum terlalu. Kemarin ini masih adaptasi karena saya baru banget pindahin dari sana ke sini. Jadi dia masih cukup adaptasi, tapi warnanya masih tetap stabil sih, kelihatan bagus. Oke. Nah, ini yang kayak dolphin ini apa nih? Ini Mori Albino. Mori? Iya. Mori Albino. Kalau untuk dikisaran harganya mahal nggak sih, Om? Izin? Nggak terlalu sih, cuman kalau udah besar mungkin lumayan. Bisa sampai sebesar apa, Om? Bisa 35 cm lebih ya, saya dengarnya. 35 cm? Wah, enak banget ya pelihara American Secret ternyata ya. Kalau ini Afrika, Om. Oh, ini maksudnya Afrika? Afrika. Bisa gede Afrika ya? Bisa, ada yang beberapa jenis ada yang bisa gede. Oke, okay. Nah, aku izin belajar lah sama Om Asep. Sama-sama kita belajar lah. Bisa aja sih Om nih, buset. Udah menghasilkan begini banyak. Kemudian yang unik apa lagi, Om, di sini, Om? Argante juga ini lumayan ini perjuangan ngebesarinnya karena dia agak cenderung lambat pertumbuhannya. Okay. Jadi ya lumayan jarang yang ukuran segini sih. Oh, jarang ukuran segini.
Habis terus, itu yang ini yang mencolok banget birunya kan? Ini Fosso Chromis Rostratus. Fosso? Fosso Chromis Rostratus. Oh, ini susah kali namanya ya. American Secret nih. Ini masih apal Afrika semua juga. Ya? Ini masih African Afrika. Ya. Jadi ini saya mix sih, terpaksa tanya sementara saya gabung dulu American sama Afrika. Sama Afrika. Yang African lebih cenderung lonjong kali ya? Ya, bentuknya dia lebih ini lebih panjang ya. Oke. Okay. Kalau Amerika dia cenderung lebih melebar. Lebar ke atas. Lebih bulky ya, lebih tebel, lebih berotot. Oh, oke. Okay. Nah, kalau yang kayak gini apa nih? Ini Afrika juga, cuma dari Madagaskar dia. Ini Poleni. Apa? Poleni. Poleni? Poleni Secret. Poleni itu susah didapat nggak, Om? Agak jarang juga sih yang keep. Iya, ini udah paling menarik. Ini udah juga hitam, udah, ada mutiaranya lagi. Betul. Dia bisa besar juga ini. Oke. Okay. Kalau besar ini gagah banget ya. Kepalanya naik, dadanya juga busung. Oh, dadanya busung. Iya, gagah. Sombong dia ya. Busung dada dia ya. Bagus banget kalau gedenya. Bagus ya. Oke. Okay. Keren. Itu ada, kemarin ada masuk lagi, cuman dia agak ketakutan kayaknya itu. Ada Dutch kecil. Dutch? Dutch bisa digabung di sini? Bisa. Izin yang mana, Om? Itu 4 bar, 7 bar. Oh, yang di belakang. Cuman masih kaget, dia masih shock guys, masih... Shock dia? Yang lainnya gede-gede. Ketemu sama secret-secret agresif. Keren. Ini juga bisa gede, Om. Ini lumayan terkenal juga sih, ini Camso Chromis. Apa? Camso Chromis. Ini nih. Oke. Ini bisa sampai 46 cm. Mukanya hampir sama kayak pibas ya. Mirip-mirip ya tampangnya. Iya, tampang-tampangnya kayak pibas nih. Nah, ini proses mereka saling kejar-kejar ini yang kadang menyeramkan ya. Iya, cuman enggak lah kalau misalnya udah kayak begini dia enggak sampai fatal. Oh, cuman main-main aja. Iya, main-main aja, usil-usilan aja. Oke, siap. Ini sampai di bawah. Ini lagi kalau ini lagi saya karantina, ada gejala sakit ikannya. Oh, biasanya kalau American Secret itu atau Secret African itu ada gejala sakit apa, Om? Kadang dia ininya white spot gitu atau mungkin kayak apa kena internalnya. Oh, kena internal kayak ya. TBC gitu ya? Iya, betul. Makan enggak mau gede-gede. Iya, jangan jadi Secret kurus. Secret itu begitu ya. Biasanya nafsu makannya turun. Nafsu makannya kurun. Susah makasih makan, dia enggak mau makan. Paling mau kayak cacing beku gitu. Kalau pelet gitu enggak mau. Om Asep udah sempat pelihara dari yang kecil, yang besar, dan segala macam. Pakan terbaik apa untuk ciklit-ciklitan begini, Om? Kalau menurut saya sih bagusnya memang di variasiin ya. Nggak menonton itu-itu terus, terus. Tapi yang paling bagus sih menurut saya udang ya. Udang? Udang. Udang beku atau udang hidup? Dua-duanya sih. Dua-duanya? Iya. Untuk pelet menurut Om? Pelet juga bagus. Harus ada diselingin lagi? Bagus diselingin. Oke. Tapi kalau saya memang utamanya pelet, udang itu buat selingan. Selingan. Iya. Kalau misalkan bisa kasih udang lebih sering sih lebih bagus sih. Bisa kasih udang lebih sering untuk mengeluarkan warna kah atau? Warna ya, sama ke ukur pertumbuhan juga cukup bagus ya. Cukup bagus di pertumbuhan udang. Iya. Oke, besok aku coba mulai pakai udang ya. Soalnya saya punya teman. Siap. Dia punya red sins. Oke. Okay. Itu bisa rekor bisa sampai 75 cm. Wow. Padahal rata-rata redshin itu sampai kalau udah besar banget tuh sampai 40 gitu, 45. Udah mentok ini, biasanya. Ini udah monster gitu, 70. Sampai 70 ini. Ya, dikasih makannya udang terus. Udang terus. Kita coba pakai udang nanti. Iya. Sebelahnya ini ada apa, Om? Nah, ini masih anakan juga, anakan dari Red Spot Guttulatus. Oh, cuman beda halus beda banget ya. Hah? Ini halus. Masih ukurannya masih ya kecil. Biasanya dari ukuran telur sampai menetas gini berapa lama nih, Om? Kalau dari telur sampai menetas sih biasanya sekitar hitungan hari ya, bisa okay. Sekitar 4 hari, 5 hari udah okay. Menetas. Kalau sampai segini ya 3 mingguan lah. Oh, lama juga ya. Tergantung kita kasih makannya. Biasanya kecil nih, Om kasih makan apa? Masih pelet saya bikin jadi powder. Oke. Okay. Dihalusin. Saya blender ya. Oke, okay. Keren. Dari kecil begitu dipelihara sampai besar enggak gampang. Iya, Om ya. Nah, di ujung nih, ini rame bet. Ini apa nih, Om? Nah, ini, anaknya Bu Korsi yang kuning ini, Om. Oh, anaknya. Sebelum kemarin di Komteng udah sempat beranak ini.
Iya, waktu di pojok sana di itu pojok. Udah beranak kan, anaknya saya angkat. Okay. Masih waktu om kesini itu masih kecil-kecil. Oh. Akhirnya mereka makin gede, saya pindah ke tank yang anak makin gede, saya pindah lagi. Akhirnya saya pindah ke sini, paling tank paling gede di sini. Karena banyak banget ya ini ya. Dan udah mulai ukuran udah mulai gede-gede ya. Saya memang pengen banget punya cita-cita sih punya tank lumayan gede gitu ya. Okay. Kayak mega tank isinya nanti buku arti semua kayak itu udah besar-besar gitu. Yang kayak gini. Iya. Yeah. Bagus banget sih. Bagus betul. Wah, ini ada ribuan ekor kali ya? Nggak sampai sih, karena udah sebagian udah dikeluarin. Udah sold. Mm-hmm. Gila banyak banget. Jadi kayak schooling ya? Iya, sampai ngumpul begini. Kita makan. Wah, keren, 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 keren. Nah, kalau ada timpang size begini nggak jadi masalah ya, Om? Nggak sih. Ini kan lumayan banyak isinya, kecuali kalau misalkan sedikit, agak riskan. Mungkin disantol ya? Mm-hmm. Oke, ciamik ini. Nah, kalau dari telur sampai segini berapa lama nih, Om? Bukorti. Ini udah 3 bulanan kayaknya nih, Om. 3 bulanan? 3 bulan. Pertumbuhannya agak lambat ya berarti ya? Iya, karena kan kalau banyak kita kasih makannya, maksudnya nggak se-efektif kalau sedikit ya. Mereka rebutan makanan, jadi saya nggak tahu semua kebagian atau nggak gitu kan. Oh, siap, ada yang siap. Lebih dominan, makannya lebih rakus, ada juga yang nggak kebagian. Kebagi-bagi makanannya. Keren, 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 keren. Tapi biasa sih dalam kurang dari setahun pasti ukurannya udah lumayan besar. Udah besar? Mm-hmm. Keren. Nah ini nggak berhenti sampai di sini. Dulu kan kita nonton berhenti sampai di sini ya, Om ya? Iya. Nah sekarang di sebelah sayap kiri sudah ada lagi nih sahabat jemplok. Wah ini tanknya Barka. Cuman ini habis insiden yang tidak enak ini ya? Baru banget betul. Baru banget. Jadi di tank sana tadi yang banyak anakan itu, tuh. Terganggu dia. Ya kan tanknya ini karena saya mau rencana pindahin si burayaknya ke sana. Oke. Okay. Jadi kan akhirnya saya kosongin dulu substratnya tuh. Siap. Saya ya tanknya lumayan kobok-kobok lah. Dia udah mulai keusik gitu kan dari okay. Nyamannya. Terus ditambah saya pindahin burayak ikan yang segitu banyak ke sana. Oke. Okay. Dia makin nggak nyaman lagi. Akhirnya karena nggak nyaman dia lompat sampai nabrak tutupnya kebuka. Oke. Okay. Dan jatuh. Tentangnya sih. Kuat banget berarti ya. Tentangnya kuat banget karena udah ditutup itu. Tutup kebuka lompat. Jatuh. Wow. Jadi sekarang di sini dia masih adaptasi. Masih adaptasi ulang, mesti diganggu-ganggu lagi baru mau show lagi. Betul. Butuh waktu lagi. Nah ini digabungin sama apa di sini Om? Izin Om. Ya itu ada Paraclomis dovi sama kayak ikan yang itu, cuman ini udah lebih gede dikit. Oh yang galak tadi itu yang di bawah. Karena kan saya emang pengen banget ngebesarin ini. Oke. Okay. Supaya dia sampai ukuran semaksimal mungkin. Wah, lagi bergerak. Gede banget ya. Iya. Lagi bergerak, gede banget. Wah. Dari ujung ke ujung sih. Ujung ke ujung. Nyampe ya. Ekornya. Sama kepalanya. Cantik kali. Nah ini kalau kayak begini, dia cuma bertiga gini aman ya? Aman. Ini soalnya saya masukin ikannya yang mentalnya agak-agak barbar. Oh. Ini kan Afrika sebetulnya. Oke. Okay. Cuman saya kalau masukin ke tank Afrika situ, ini dominan banget, agresif banget. Oh. Cuma takutnya sama dia. Si tadi apa namanya? Wolf cichlid. Wolf cichlid. Ini yang termasuk yang paling dominan lah. Tapi dia hampir sama kayak jaguar ya? Masih satu keluarga. Barnya ya? Kalau masih ini satu marga Paraclomis. Oke. Okay. Itu kan Paraclomis managuensis jaguar. Oke. Okay. Paraclomis dovi wolf. Wah, omnya hafal banget namanya. Kalau aku yang punya begini, orang datang ke sini naik namanya satu-satu, coba cari di buku masing-masing. Karena banyak banget namanya ya, Om ya. Ada ribuan nih konsiklit ya. Ribuan, keren banget Om Asep. Benar-benar tahu dan ingat. Cuma yang saya pelihara doang. Oh, yang dipelihara doang. Kalian banyak juga yang nggak tahu sebetulnya. Oke. Okay. Nah, di sini Om. Ini anakan lagi? Iya, anakan lagi juga sama. Anakan dari? Red Spot Gutulatus juga. Oh, banyak ya? Banyak sih. Ini kemarin abis sakit Om, kena WS. Jadi baru saya obatin. Lagi diobatin ini. Lagi diobatin. Kena WS. Ternyata rentan WS juga ya? Nah, ternyata beda-beda tergantung jenis ikannya. Siap Om. Kalau kayak ini Bukorti dia nggak ada kena WS sama sekali. Dari kecil sampai gede nggak ada yang mati karena sakit, karena apa nggak ada. Lebih kuat. Lebih kuat. Kalau ini lebih ringki. Lebih ringki. Itu juga kemarin kena WS tapi udah sembuh juga. Oh ini, tapi ini gede ya Om ya? Iya, itu lebih gede. Wow. Jadi memang setiap jenis ikan mungkin punya daya tahan yang beda-beda masing-masing ya. Ya. Masing-masing. Siap, siap. Nah, di atasnya kenapa disikat begini Om?
ini lagi saya coba pairingin juga. Oke. Okay. Kemarin sempat dibuka, sempat akur sebentar, terus nggak lama berantem lagi, saya pisahin lagi sampai betul-betul dia nanti udah siap mau bertelur. Oh, ini proses pengenalannya seperti ini ya? Ini motif apa Om? Kok ada putih-putih begini bagus banget? Ini Fenestratus marble. Oh, marble. Tuh. Ini? Ini campuran Sinspilum sama Bledori. Nanti anaknya jadi apa Om? Belum tahu. Oh, belum tahu ya? Tapi saya ingin gabungin warna pelangi sama marble-nya nanti biar... Saya ada sih yakin dia nanti gitu. Bakal colorful anaknya. Colorful. Colorful dan bermotif nanti. Wah, ini tuh tebak-tebak buah manggis juga ya kalau ngawinin gini-gini ya. Cuman kalau kita lihat dari jantan sama betinanya sih udah misalkan warnanya bagus-bagus, kemungkinan anaknya bakal bagus. Nah kalau misalkan Om Asep sudah berhasil menyilangkan dan ketemu jenis baru, Om Asep bisa melabelkan nama itu sendiri? Biasanya sih orang nyebutnya tetap hybrid. Oh, tetap hybrid. Jadi nggak ada nama baru ya? Ya, ya mungkin kalau misalkan mau dikasih nama bisa juga kali ya. Biar ada produk baik. Soalnya saya pernah itu kan ada ya dulu ya, saya ada dengar juga kan senior juga dulu pernah apa bikin hybrid tuh. Siap. Akhirnya keluar jenis baru. Dia sampai di ini di maksud dimasukkan ke MURI. Oh iya? Iya dan udah keluar sertifikasi MURI-nya. Siap. Jadi dia menciptakan satu jenis ikan baru gitu. Wah, ada juga yang pernah kayak begitu. Itu totalitas dalam hobi ya, iya. Sampai begitunya. Betul. Sahabat Jamvlog. Nah jadi itu sahabat Jamvlog, konten kita kali ini belajar-belajar dan main di tempatnya Om Asep. Jadi kalau sahabat-sahabat Jamvlog ada yang mau nanya lebih detail atau mau nanya-nanya ikan-ikan yang di sini anakannya, boleh langsung hubungin Om Asep. Habis itu tadi Facebooknya Asep. Asep Purnawan. Oh, Facebooknya Asep Purnawan, kemudian IG-nya Ciklit Warrior. Ciklit Warrior. Oke, gitu aja sahabat Jamvlog konten kita kali ini. Jangan lupa tetap dukung Jamvlog dengan cara subscribe, like, dan share setiap video-video yang kita buat supaya semakin banyak lagi orang tentang Jamvlog. Oke, sahabat Jamvlog, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!